tidak akan pernah mengubah hidupmu sampai kamu mengubah sesuatu yang selalu kamu lakukan setiap hari. Selamat pagi, salam olahraga, salam SFB. Semangat, latenitas, Dina. Apa kabar anak didik kami sekalian? Bapak harap semua anak didik kami dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalani pembelajaran kita lewat daring. Nah, bertemu kembali bersama Bapak Lambok semalam dengan mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, anak-anakku, yang minggu lalu kita telah membahas tentang permainan bola besar, yaitu teknik dasar permainan bola voli. Nah, untuk pada bagian ini, kita masuk ke materi yang baru, yaitu masih tetap di permainan bola voli, yaitu tentang kombinasi gerak, teknik dasar, permainan bola voli. Nah, nanti kami pasti penasaran nih. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Baik anak-anakku, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah siswa mampu dapat memahami dan melaksanakannya tentang kombinasi teknik dasar permainan bola voli. Selamat pagi anak-anak kami, khususnya di kelas 10 IPA dan IPS. Nah, yang minggu lalu kita telah membahas tentang permainan bola voli, yaitu teknik dasar permainan bola voli. Nah, pada pagi hari ini kita masuk ke materi yang baru, yaitu tentang kombinasi gerak teknik dasar permainan bola voli. Nah, untuk mempelajari materi ini, mari kita simak media pembelajaran pada pagi hari ini. Pola latihan permainan bola voli dapat dilakukan dengan mengkombinasikan berbagai keterampilan gerak. Di antaranya adalah passing atas, passing bawah, servis, dan smash. Nah, anak kami sekalian, setelah kamu pelajari konsep variasi dan kombinasi permainan bola voli, nah, sekarang kamu terapkan apa yang telah kamu pelajari dalam aktivitas pembelajaran bersama teman-temanmu. Nah, dalam kegiatan pembelajaran permainan, terutama dalam permainan bola besar, melalui permainan bola voli dapat dilakukan sebagai berikut. Satu, pembelajaran variasi dan kombinasi gerak dasar passing dengan konsisten dan tepat dalam berbagai situasi. Passing atas dan passing bawah bergerak maju, mundur, dan menyamping dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Berdiri saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 3 meter. 2. Bola dilambungkan oleh teman dari depan. 3. Dilakukan berpasangan atau berkelompok. Yang keempat, dilakukan berulang-ulang dan bergantian. Yang kelima, dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai kerjasama, keberanian, sportivitas, dan kompetitif. Contohnya dapat dilihat video berikut ini. Berikut adalah contoh gerakan kombinasi dan variasi tentang passing atas dalam permainan bola voli. Dan video berikut adalah contoh
variasi dan kombinasi teknik dasar permainan bola voli passing bawah. Berikut ini passing atas dan passing bawah menggunakan dua bola voli dapat dilakukan sebagai berikut. Berikut adalah variasi dan kombinasi gerak teknik dasar passing atas dengan melewati net atau jaring. Berikut kombinasi dan variasi passing bawah dengan melewati net atau jaring. Kedua adalah pembelajaran variasi kombinasi gerak dasar servis atas bola voli dengan konsisten dan tepat dalam berbagai situasi. Memukul bola ke lantai dengan menggunakan satu tangan pelaksanaannya dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Berdiri saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 3 meter. 2. Bola dipegang dengan satu tangan di depan badan dan dilempungkan ke atas. 3. Pukul bola ke lantai atau di depan menggunakan satu tangan diawali dengan melintingkan pinggang ke belakang yang telah melakukan pukulan bergerak pindah tempat. Selanjutnya, lakukan berulang-ulang dan bergantian. Selanjutnya, latihan ini dilakukan berpasangan atau berkelompok, formasi berbanjar. Dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai kerjasama, keberanian, sportivitas, dan kompetitif. Nah, dari poin di atas, ini adalah salah satu teknik yang akan dilakukan kombinasi variasi dalam permainan bola voli. Contoh servis yang diterima dengan menggunakan passing bawah dapat dilihat di video. Selanjutnya, servis atas ke arah sasaran pada lapangan melalui atas net. Pelaksanaannya dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Berdiri saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 3 meter. Yang kedua, lakukan latihan memukul bola seperti pada latihan-latihan sebelumnya yang telah melakukan pukulan bergerak pindah tempat. Ketiga, lakukan latihan dengan jarak yang bertambah jauh dari jarak yang sekitar dan secara bertahap. Jarak memukul bertambah menjadi 7, 8 atau 9 meter. Disesuaikan dengan tingkat kemampuan kamu. Selanjutnya, lakukan berulang-ulang dan latihan. Dan dilakukan.
Nah, anak-anakku, cukup sekian materi kita pada pagi hari ini. Bapak harap semua anak didik kami dapat memahami dan melaksanakannya dengan baik. Dan jangan lupa, tugas yang saya berikan, mohon dikerjakan dengan baik dan benar. Dan satu lagi, nilai karakter seperti apa yang bisa kamu petik dari materi kita pada pagi hari ini? Sekian dan terima kasih. Salam olahraga, salam SFB. Semangat, fraternitas, Dina. Tuhan Yesus memberkati.